فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 185 dan 180 ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu 'ala waqtiha thumma ayyu qala birrul walidain qultu ayyu qala al jihadu fi sabilillah aw kama qala sadaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala anhuma. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ke semua ni di tengah malam ni kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di tengah malam ni juga kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ni malam yang bersejarah pula. Malam yang ada kelebihan bagi fuak kita di kampung Naka ni. Maka alhamdulillah malam ni kita boleh dengar sikit sebanyak. Ambo nak cerita tentang sakut paut dengan alam akhirat. Lebih-lebih lagi bekalan yang kita nak bawa pergi selepas pada kita pejam mata nak pergi ke alam kubur lagi akan datang. Setiap manusia ambo demo pun supalah. Kita kena bimbang sangat-sangat bekalan yang kita nak pergi makan sana. Jangan kita duk lock. Siapa kita ni tak cukup bekalan. Gano tu, gano Nabi dan juga Tuhan pun dah royak dalam Quran dia. Tuhan dah royak dalam Quran banyak mano orang dalam kubur duk minta nak kelik kapung. Banyak mano orang mati duk dalam kubur duk minta Tuhan nak kelik kapung. Minta nak kelik, suruh Tuhan hantar kelik kapung dia. Nak kelik apa tu, nak tengok bini, nak tengok anak ke tak? Nak buat amal soleh. Nak buat amal soleh. Sebab tu kita tak mati lagi ni, kita boleh cukup amal soleh kita. Jangan boleh tak cukup. Dia tak cukup, sepatu. Sepatu ada royak lah ni dah. Dia tu ada royak banyak lah di antaranya. Kata minta tu farji'na na'mal solehah. Ya Allah, hatalah aku kelik kapungku semula, aku nak buat amal soleh. Hani rayu orang dalam kubur. Permita orang dalam kubur, nak minta Tuhan suruh hatta kelik kapung. Bila dia minta nak kelik kapung tu, kita cek dah tu. Dia tak sedap duduk tu. Siapa-siapa pun dia tak sedap duduk, dia minta nak kelik. Kalau dia sedap duduk, dia tak minta nak kelik. Hani nak ayat Tuhan, dia ayat dalam Quran dia. Hak Nabi tak kena kecek, dia ayat lama-lama lah. Nabi dia buat banding ni, kata orang duduk dalam kubur ni. Orang mati duduk dalam kubur ni. Nabi royak kata supaya orang lemah air. Supaya orang lemah air. Supaya orang lemah air dia kata gapo orang lemah air. Perkataan orang lemah air tu gapo nama? Adakah dia minta puluk pagi? Tak ada. Nasib lauk? Tak ada. Orang lemah air gapo nama? Tolong. Blok. Selek. Yang gelegak. Setan naik pula. Boh. Tolong. Tak ada orang lain yang kata. Jadi sentiasa minta tolong orang dalam kubur. Hari Nabi dia ayatlah hadis dia.
Jadi dua-dua ni kita dah yakin tak ada bosan dah. Ha, hak Nabi pun dah royak lain lagi. Nabi dengan Abu Zarin Al-Ghifari duduk di Madinah. Bila berjalan-jalan dua orang tu dua ikut utak. Nabi sapa satu tempat, jumpalah kubur, dua kubur. Bukan kubur besar, orang tani je. Ha, jumpa kubur ada nesek. Dua orang je matinya, bukan ramah kali. Utak Nabi tak sip berjalan. Utak Nabi dia tak sip berjalan. Tapi godek katak pun tak segi, dia cokoh sejuk. Ini Nabi rasa pelik, kan? Nak utak aku tak sip berjalan. Abu Zarin dia di belakang. Abu Zarin tanya, ya Rasulullah geno, beradu buat apa? Ih, Nabi kata tak tahu lah utak aku ni. Nabi turun daripada utak pergi dapat utak. Oh, kubur. Habis tak segi pun. Ha, Abu Zarin kata geno, kubur ya Abu Zarin. Hagin tak segi. Dia dah dengar orang dah kena azab dalam kubur. Dia tepik dalam kubur, dia manggi dalam kubur tu. Utak dia dengar. Ha, siapa dia tak segi, dia cokoh situ. Ha, Nabi pun selalu ambil pedai dia, pah. Kerak pelepah tamar seputung. Ha, sepelepah. Belah dua, berang, soyok tengah. Ikat cocok di kubur ni, so, cocok di kubur tu, so. Abu Zarin kata, geno, ya Rasulullah buat lagu tu. Mudah-mudah, selama mana pelepah tamar ni tak kering, dia duk minta apun kepada si mayat dia tu. Oh, gitu deh. Ha, tu nak ayat di masa Nabi hidup. Ha, utar Nabi tak segi. Kalau dengar orang dia tepik dua-dua ni. Abu Zarin tanya, salah ke apa ya Rasulullah yang dia kena azab tu? Kalau seorang ni, dia salah dianya sebab dia kecing, air kecing mengecik. Dia kecing dalam jamai kau kecing di padang pasir kau. Air pacar cuuu tu. Kau kecil-kecil-kecil tu. Ngecik kena pakaian dia. Dia pergi ambil air semayah, semayah dengan lagu tu. Semayah dia tak sah. Ha, kita pun kena beringat ni. Kita ni, duduk kecing lah jamai tu. Masa kita masuk jamai ni, kena selok molek. Selok molek, seduk pinggir dah. Kecing, bimai takut. Sudah siap masuk kecing dah, istibrak dah. Tekai-tekai rari, gerahing, bangun dulu. Tekai rari molek juga, basuh mula. Sudah basuh siap lah, kau dah ambil air saat ni tu, kau suku. Buka ceruk, kita basuh ke pinggir kita, duduk diri. Basuh takut ada hak ngecing-ngecing. Bro, cucu lep belakang cuba syuruh. Sudahlah. Baru terlepas kain kita, jubah kita turun. Ha, bimel takutnya ada hak ngecing. Alah-alah. Ha, kita tak nampak tengok, tak berasa dia. Ha, hanya ingat molek. Kerana diseksa dalam kubur. Orang pasal ni. Yang kedua, Nabi kata soal lagi kubur tu. Yalah, Nabi kata orang ni sebab. Sebab an-namimah. Sebab an-namimah. Ha, salah dianya, dosa dia boleh kena azab ni. Seorang ni sebab namimah. Apa namimah? Pelagak orang. Mengacau. Pelagak lah. Gigoyak dia tu, gigoyak dia ni. Khabar-khabar balah dia orang. Orang balah dengan sebab dia, dia duduk mengacau, duduk bau. Ha, ni ngayak namimah. Kita panggil kata mengacau atau pelagak orang. Ha, tu. Jadi nak ngayak kata nyata, kata orang dalam kubur ni ngayak kena azab. Maka hari ni tak kena lagi kita ni. Amor tak mati, lemor tak mati lagi. Jangan we kena jalan tu. Jadi bekalan kita kena bawa we. Kena bawa we pencukup. Bekalan kita nak pergi ni. Amir Ghazali pun dia kaya tu. Wa khuzizada. Bawa lah bekalan sebanyak boleh. Fa inna safara ba'idun. Kerana perjalananmu sangat-sangat jauh. Amir Ghazali kaya kita dalam kitab dia. Bukan hadis Nabi tak. Kata alim ulama seorang Amir Ghazali. Orang warak, orang atas sawah. Yang peringatan kita, suruh bawa bekal lain banyak. Kerana sapi kita ni jauh. Jauh tak jauh, kira kata, gi tak kelik dah. Jauh tak tahu. Lepas cukup dah kalau kita buat sikit-sikit. Ha, sebab tu kita bawa lah sebanyak boleh. Bawa bekal lain tu sebanyak boleh. Kerana perjalanan ni, Musa ni tu ialah. Abang ni jauh, habis jauh. Ha, maka di hari ni, dia makia juga kita ni. Nah, lama-lama sekali boleh dengar perkara-perkara luar-luar sikit. Nah, kerana apa? Kerana kita tak ada dah kena cas semua bateri kita. Ha, bateri kita kena cas semua. Kalau tak cas, nak ayat tu lama kau tak happy. Tak happy kita. Jadi kau lemak. Padahal benda ni tahu belakang, yakin belakang. Tapi terpaksa kita kena cas bateri.
Ha, dia tak tahan lama. Dia cah sekali, dia baru kau ingat, kau ingat, kau ingat. Ha, ni benda nak jumpa dengan kita. Ha, ni benda nak jumpa dengan kita, noyak tu. Maka, gapo nama hak molek sekali yang kita nak bawa pergi di akhirat esok. Gapo nama. Ha, ni nak royak satu perkara tak ada banding ni dah. Dia ni lah akan menyelamatkan kita, bawa kita pergi syurga esok. Yang mana Tuhan tunjuk ke Nabi kita gambaran yang kedua selepas Nabi Isra' Mi'raj. Setelah Nabi kita naik borok di Malik Isra' Mi'raj, di tengah-tengah perjalanan dia saat itu, Tuhan tunjuklah gambar yang kedua selepas pada jin Afrik hamba Nabi kita. Gambaran yang kedua Nabi tengok apa nama weh? Nabi tengok orang duk mengetah. Orang duk mengetah. Ha, orang duk mengetah. Ha, orang duk mengetah. Nabi tengok ramah. Nabi duk lakah benar besar, benar luah. Tengah duk locak dengan borok dia syup. Syup tengok orang duk mengetah saja, duk mengetah saja. Ramah benar. Ha, orang Arab je duk menuai gandum, duk mengetah gandum, duk ciruk gandum. Kalau rumah kita ni panggil padi. Ha, duk mengetah padi, duk ciruk padi, pukul padi. Tapi yang peliknya Nabi tengoknya, dia ketah, 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 habis suk relung dia. Suk laju dia, tanah dia tu. Tiba-tiba paling lik belakang tengok, masak pula. Masak pula. Pelik. Ha, paling belakang masak pula, ketah pula. 4-5 beranak pun dia tu ketah, 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 ketah. Habis suk laju dia, suk batas dah. Paling tengok lik belakang masak pula. Begitulah tak ada beradu-radu malam tu Nabi tengok. Jadi menyedung sekali ya. Ambil buah tak ada habis-habis. Tengok tu yang tunjuk ke Nabi kita malam Isra Mikraj. Nabi pun tanya Jibril, ya Jibril, apa gambar itu tu? Gapo gambar yang tu yang tunjuk aku tu? Tu yang nak royak gapo ke aku ya Jibril? Aku tak reti weh. Karena tu yang tunjuk gambar berlaku ke Nabi kita. Dia tak ada royak dengan soro dah. Ha, tak ada royak dah. Kau Nabi, dia tunjuk gambar. Maka Nabi tak reti nak baca gambar tu. Nabi tanya Jibril, ya Jibril, apa tu? Apa Jibril tu, Tuhan tunjuk tu? Jibril pun royaklah Muhammad. Itulah nak kena kata umatmu lagi akan datang Muhammad. Tuhan tunjuk gambar tu nak royak atau umatmu lagi akan datang. Orang ada mengetah tak ada berhenti radu tu. Gapo Jibril, umatku biasa mana? Jibril pun royaklah umatmu yang suka sedekah jariah. Oh, ya, 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 ya. Allah, gitu lalu Jibril ni. Ya, ya. Orang sedekah jariah ni sebab orang duk mengetah tu dah. Ambil buah tak ada berhenti radu. Menyedung sekali. Ya. Menyedung sekali ya, ambil buah tak ada berhenti radu. Beratus-ratus ribu kali dia ambil buah tak ada berhenti radu. Paling belakang ketah. Paling belakang ketah. Paling belakang ketah. Paling belakang ketah. Oh, Nabi kata tak ada dah besar ni. Ya. Itulah Nabi dia royak dalam hadis dia. Iza mata benu adama in qata'a amaluh. Bila mati anak Adam, yakni puak kita manusia ni. In qata'a amaluh. Beradu habis, putus habis amalan kita. Dan hari kita suk nafas kita. Hari kita suk nafas kita. Dan berkata, Datuk tu tak ada dah. Weh, ha, sakning je baru. Geno, gilalah dia. Dia sakit banyak hari dah, tapi saat ni gila lah. Hari kita hembus nafas kali terakhir. Hari kita hembus nafas. Habis dah. Habis amalan kita sup, 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 sup. Bila dah. Tak ada gapo sekarang dah. Kalau ada tu sekadar kita buat lepas dah. Kalau semayah, kalau lepas dah. Kalau ngatik, kalau lepas dah. Kalau baca Quran, kalau lepas dah. Tu in qata'a amalu. Butuhlah amalan kita. Illa min salasin, Nabi kata. Malaikat ada tiga perkara tak ada putus-putus. Tua mati pun ada lagi. Ha, tidak? Tua mati dia pergi cari tua lah kubur pula. Ha, hak ni kita nak ni. Hak ni kita nak ni. Geno. Ha, duduk sapa, 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 sapa. Bila sapa ni, hari kaya maksak. Kita dah kubur dah. Dia duduk sapa lagi, duduk mari cari kita, cari kita, cari kita, cari kita. Ruh, 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 ruh. Tak nak putih radu. Bila nak beradu, duduk kemat esok. Bila Israfil tiup sengkala yang ketiga, kita berbakit lah. Baru beradu pala tu.
Kalau kita nak bakit dah, kita nak hidup dah, nak berjalan lagi ke lain, nak pindah lah. Baru dia beradu. Ha, hari ni kena buat banyak sekali, belum nak mati. Ingat malam. Hari nak pesan malam ni, tak ada dah. Amba pun tak tahu nak boleh mari ke dak yang ketiga, yang keempat, tak tahu dah. Nak pesan malam ni, tak ada dah. Ni. Amba demo supaya. Amba pun duk buat lah ni. Amba pun duk buat sekodah-kodah noyak tu. Dia meten-meten duk azal-azal nak siapa 400 ribu. Belum nak mati. Kerana kita buat benda lain lebih dari tu lagi. Beli kereta sejuta, beli kereta 800 ribu. Kacik surai boleh. Nak tinggal bersih buruk ya. Hani nyawa kita. Hani puyuk nasib kita di akhirat esok. Sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Sedekah hak tahan lama. Buat masjid, buat balasoh, buat tarika, buat sekolah tahfiz. Tak ada kira hak tahan lama, tahan lama. Buatlah, buatlah, buatlah. Dengar mana kata orang buat masjid, di Allah 1000. Perp. Dengar kata orang ni buat mana balasoh, di Allah 1000. Perp. Mana orang buat tarika, di Allah 1000. Perp. Kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Belum nak mati ni boleh 100 buah. We habis duit kita 100,000. Tu serendah-rendah royak tu. Kalau nak masuk syurga lah. Kalau tuan nak masuk syurga, fok itu semua lain ini. Kerana duit kita boleh cari. Duit kita boleh cari hari ni royak. Bukan buat sekali go. Kita buat lah sokmo. Bawa duit ada, dia kata nak buat tarika dia tu, nak buat kang lah tu. Tarika ada dah. Oh, tapi tak cukup lah. Budak lah ni ramah tu. Nak tambah pula 4 bilik. Baik 1000. Lillah. Ya kerana mu, ya Allah. Allah. Ikut dia malah. Sudah. Dia kata, oh, sejik ni lah. Ha, bunyi kata. Bunyi kata, ya jek dengan kapung ni dah. Rakyat ramah. Lepas tu nak buat sejik baru dah tu. Nak buat kang baru ni. Baru ni makan teh boleh 300 ribu. Bunyi kata nak buat dah sikit-sikit tu. Kita dengar tu. Okay, perut. Jangan nanti orang padah. Orang padah tak comel mana. Kena takut kita pergi niat nak balah. Tak boleh lah tak pergi tu. Dia mari sejak kita tu 3 buah kereta nak. Lepas tu kita pun tak boleh nak pergi lah. Kurang-kurang nak pergi 4-5 orang pun tak padah. Ha, jadi tak comel niat kita duduk jadi cabab dah. Faham tak? Tapi kalau kita pergi dengan tak kena padah. Hak ni hak rai pesen. Pergi dengan hati sungguh. Dia kata pergi ya padah dia mau. Tak hati padah kawan nak mati. Dekah. Nak makan-makan, terus makan klik juga. 1000. Lillah ta'ala. Kerana mu, ya Allah. Perp. Dia tak lama punya terbalasah pula. Perp. Lama tadi karin pula. Perp. Menjadi sejik dia pula. Perp. Allah, we dare 100,000. 100,000 jadi 100 tepat semua. Hak 100 ni dah hari kita mati, cari kita nak kubur. Allahu Akbar. Orang ni kaya, kaya, kaya. Tak ada. Dah. Hani nak oyak hakikat sungguh. Ni anak ayat umat Nabi Muhammad. Mujurlah ada sedekah jariah syariat Nabi Muhammad. Kita rasa kita boleh masuk syurga dengan ibadat besar sekali ni. Kalau dah harap hak kita duk ngatik saning lebih kurang tak ada jalan. Tak ada jalan kena, lebih tak banyak. Tidak. Hak kita duk wirik hani ni. Boleh juga bukan tak leh. Tapi tolak capu, tolak capu, tolak capu. Buat luk, buat luk. Alah tinggal sikit ya hari-hari. Sebab kita kerja lah. Berapa weh dia kerja? Gitulah kerja orang tua ni. Dia pun nak weh 300 setengah je. Kelik pagelak, kelak, kelak. Atau paku berpeng, 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 berpeng. Tukang panah kelik, 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 kelik. Kelik, kelik. 300. Kelik sampai rumah nampak bunyi colik. Kuik, 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 kuik. Tengok anak selayar dengan anak lalau. Aloh, mahal juga dia. Berapa ni? 95 tu. Mahal ikan learning. Dia kata kucah di laut pun tak itu baik. Oh, tu ayah tu berapa tu? Aloh, 75. Perut duduk luar dah. No, ya tak mahal dah. Pergi beli juga. Beli. Lepas tu lobak ni. Ni 10 kot. Terus masak, tu 10 kot. Oh, ni kacang ni kali dengan buah peria apa ni? Buah peria tu 25 tu sekilo. Oh, ambil sutir jadi. Habis dah kakak 200 dah. Pagi esok, we kat anak sekolah pula. Tinggal 18 kot. Duit kita kerja. Ni makin lah. Pala dosa kita hari ni. Nak royak tu lebih kurang gitu dah. Kalau lebih lep pala pun tak banyak. Kalau banyak lep dosa pun tak banyak. Kerana kita hidup di akhir dunia ni, panggil dosa banyak. Penuh dengan dosa-dosa kita di hari ini. Penuh dengan dosa-dosa. Bukan tak ada dosa dah hari ini.
Tak serupa masa orang tua dulu. Nah, masa 50 tahun dulu, kamu ingat lagi, kamu kecil-kecil. Ha, kamu umur 12, 13, 15 dulu. Tak ada mini, tak ada mana. Tak ada sebuah lain kapung tu pakai nyepi ya. Hitam putih, ring, tengok. Tak ada congsang, congcek, tak ada. Tak ada. Dia tengok cow Malaysia je. Ya. Nampak P. Romli dengan Cik Saluma. Kami dulu tak ada hitam putih. Nah, tak ada mini mana. Lama-lama sekali, gaya gambar peri mari. Ha, tu nak ayat tak ada. Learning Allahu Akbar. Kita sudah semayah nak ayat tu. Ngatik huduh-huduh ya learning. Pajaran dah orang nak wirik panjang pun jamin dulu. Itu tak? Tengok tak? Hari ni. Orang nak wirik panjang pun jamin dulu. Ada tak? Orang dulu semayang ngorik dengan semayang subuh panjang. Siapa cerah? Ada berlaku. Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafizu Ya Syafi. Berzikir tapi tamnau lagu tu. Nama tu yang berlaku tu. Apa tengok? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lima kali. Ya secuk dua. Lepas tu kan nak sama enggak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikut nak lah. Nak 100 ke 50 ke 40 macam kita lah. Lepas tu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nab'atsu insyaallah taala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Hadahlah. Sedar tegak paling belakang dak apa lah. Tubik sejer cerah dah. Tubik gi kedah sik kamu duk tepi tu dah. Masuklah kuat sejer je kepala putih duk sejer. Bau kutu dah. Orang tanya, ah nasi kena ni. Ah jual kau dah. Ah tuai baru duk akak kuyuk tubik baru. Ambil sodak beru, berasa. Nasi kabu teh, nasi kabu. Daun pitai dengan daun mudu. Ha, dulu ya tu. Hari ni main ayah kita super marah tu deh. Ha, teh susu lah super marah lah. Susu jangan banyak sangat lah kita kecil manis. Nah, royak tu kan. Kalau air baru tambah ya. Nanti gelegak sah tak apa. Duk kecek ngong. Hari kata kita, "Hei, kita buku dua tu deh." Ha, buku dua. Ha, tempat tu nasi belau sah, tu satu pun sambal tu nak anak-anak nak sekolah. Ha, si kabu tu jangan bodoh banyak gigi tak ada. Ha, ada royak. Bo, duk nak tunggu si kabu sering mari. Selalu tengok, kita pun tengok pak. Allah. Pakai seluar ketak mulai nasi kabu. Jalan dah kita, tu baik sejik ni dah. Ha, tengok. Doso ni ayat kata. Hari ni. Dia seteri, mari pula sebuah. Untuk pula ni. Tepung. Cemek dah cemek. Oh, tu kosu berah dah. Tanya. Kita paling tengok, Allahu Akbar. Pakai baju tangan panjang, nampak wah tiap. Baju tangan luah. Tengok doso hari ni banyak dah. Tak ada genak lagi tu. Baru kedai kopi lah kapung. Hari ni ayat tu doso hari ni banyak. Apatah lagi kalau kita ginak no ya Allahu Akbar. Pada dua kali pusing ya kita ngatik pas subuh. Habis licin. Tu no ya sungguh ni. Tak ada. Pada dua kali pusing ya temu ngah buat jual kacang ya. Lo meka kapung. Lecu mega kacang dek sambung dek. Cakap. Berapa kacang? Lo dia pun tak beli kacang kita kacang kapung. Tak ada. Oh, kacang kita balu pandak-pandak. Dia mecok balu banyak-banyak. Kacang kita tak semua kacang kita. Bakal klik dengan kacang tu. Kita habis dah. Poket. Okay. Tidak. Hari nak oya kata dosa di hari ni. Kita akhir dunia ni. Banyak. Terlibat kotugi kau ni. Allahu Akbar. Banyak. Pas kita ada malah dah. Hari ni kita dah jaga maya lima waktu ya. Kita ni berasa banyak dah semaya lima waktu tak tinggal. Hak ni bayar hotel je baru. Tak ada berpoket lagi. Hak tokeh. Kerana Tuhan paksa kita kena semaya lima waktu sehari semalam. Kalau mu tak puasa, neraka lah mu. Ni nak ya. Kita pun puasa, agak kita pun semaya lah.
Kalau mu tak semaya dosa mu. Kita pun semaya lima waktu. Semaya tu boleh lepas ya baru tutup teh kita. Mah mano hak tak bagi ngatokenya? Ha, mengatik-mengatik baca Quran, berzikir, buat ni dah. Semaya sunat ha tu. Hak tu hak poket kita tak bagi ngatoke. Pak kita rajin dah tu. Nak tanya kata rajin dak semaya sunat. Lek pagi lekat dak semaya sunat Isra dengan Duha. Ha. Malam-malam ada dak bang semaya sunat tahajud dak dak. Witil pas Isra besok semaya ke dak? Dak ada jalan. Hak ngorik pun kita demo. Kita nak boleh semaya nak ya tu. Ha kita nak ya tu malah ambo demo supalah. Bukan ambo nak kayak demo tu demo teruk ambo dak dak supo ya. Noyak tak amal kita hari ini suruh noyak. Ha, pas mengatik dah nak berkecek. Mengatik noyak. Malah tahu-tahu belakang. Tahu belakang. Ambo tahu demo, tahu semua, tahu dalam ini. Kau tak semaya pun tahu. Tidak. Dah mengatik malah, malah, malah. Kadang-kadang wasabih tu 100. Tengok wasabih tengok 100. Allah hitam terah kemuning. Tapi mengatik 30 ya. Sebeh je kata 30 pun bunyi pelek dah. La ilaha illallah. Ini dia dah 30. Oh yang 30 tu bunyi pelek suara bunyi pelek je tu jenengo. Ha ha tu nak oyak kata. Pak kalau wirid dah nak kecek. Kalau wirid semaya. Hak mau duk perhati tengoklah. Nah, hadap kat sini ngam orang tak tahu lah sini boleh hadi lama ni wirid ni. Nah. Ha, kalau masjid lah yang boleh tengok kak. Terima assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Timi paling tengok tak ada salah buk dah. Duduk di selipar pula dah. Kelik dah la ilaha illallah. Ha tu wirid tu ya tu pandang baik mana pala gitu. Wirid ni kro'ay belaka. Sama ada wirik masur ke ataupun wirik yang ulama buat ke tak ada kira lah. Hani nak ayat kita di hari ni. Hari ni nak ayat tu. Kita tak ada pahala. Habis tu kalau nak harap hari ye. Tak ada kecil. Pas kita kena pergi timen di akhirat sah. Kita ni kena timen. Tuhan ada ayat Al-Quran dah kena timen. Hak Nabi ayat kata umatku 70 ribu saja hak masuk surga tak kena gapo. Tak kena hisap, tak kena tanya, tak kena gapo dah. Pakai nyok pakai masuk surga dah. 70 ribu Nabi kata. Pasal sun nak sampai kita kok ningati 45 orang. Pada sahabat Nabi pada dah. Sahabat Nabi tak cukup lagi beratus ribu sahabat Nabi. Ha, tu nak oyak kata hak Nabi oyak. Pas kita nak kecek kita orang taman dah kena timai. Pas nak timai gapo? Nak timai gapo di akhirat esok cuba kira tengok. Neh, nak timai gapo? Lebih-lebih lagi kena bayar. Moga Nabi kata kalau sakut gapo di dunia ni kena bayar dek ni. Kita beritah duit demo 40 ribu lah. Wak puluh itu lagi dah beli hayar, beli gapo semua tu. Tiba-tiba tak boleh bayar lekat 40. Bayar dah sikit dalam 20, ada 20 lagi. Cuai duit mati dah kita bunuh dia. Tak nak bayar. Bayar akhirat esok pula. Kena bayar. Anak tahu tak anak tahu semua tu dah. Duduklah ni. Tak dunia ni. Allah, kita pun muka tak ada gapo dah buat tu. Tinggal rumah anak-anak belakang dah. Kita pun tipu setara. Goyak tu, hey. Setara bukan sekarang ni. Cik mu goyak dah kat pun kuat tu. Bukan pun kaya pun kuat. Mu salah ingat tu. Mu salah dengar tu. Haa ni. Cik mu dah goyak pun kuat pun kuat. Pun kaya-kaya bukan pun kuat tu. Tadi kita 15 depan masuk. Bayar di akhirat esok. Tidak. Kita buat nyanyi orang di dunia ni. Tapa demo, jijok demo, sepak demo, uzalin demo. Bayar di akhirat esok. Kita kena orang ambil anak kerak. Kena demo. Miak mati bunuh anak kerak. Bayar di akhirat esok. Bayar belakang. Sudah bayar tu baru timah. Tinggal banyak mana kita timah. Hah tu. Pada ambil mana kita tak ada. Nak ambil mana kita nak timai amalan kita. Nak jatuh.
Patu hai royak dah Quran dah. Fa amma man saqulat mawazinu. Maka ada pun orang hak berat timengi dia. Gi berat balik pala. Dosa sikit je berat balik pala. Tuhan kata kena, fa huwa fi 'aishatir radiyah. Maka dia akan masuk syurga, hidup dalam syurga radiyah, puas hati belaka-laka. Radiyah mana redha, redha. Setuju, kena, yakni puas hati. Ni orang hak berat balik pala. Wa amma man khaffat mawazinu, dan ada pun orang hak ringi timengi dia, dia timengi ringi lik pala gi berat lik dosa gerak berat lik dosa. Tuhan kata kena fa ummuhu hawiyah, tempat duduk dia dan mati esok nama dia hawiyah. Jadi duduk situ wa ma adraka ma hiyah. Mungkin nak kedok berapa nama hawiyah tu. Narun hamiyah. Api yang panah. Dia terjun dalam neraka hawiyah. Orang yang timai berat balik dosa. Lek pala dia sikit rengeng gitu. Dia akan terjun dalam neraka nama hawiyah. Ini nak ayat apa itu? Ini tu hero ayat siap-siap dah. Terjun dalam neraka hawiyah. Ha, pas kita nak timai dengan apa? Hak ni tak bimbang ni. Sebab tu kita kena sedekah jariah. Sebelum pada mati ni sedekah jariah. We boleh 100 tepat. Belum nak mati. Ingat molek. Ingat molek. Pesan ni ambo ni. Kerana besar hak Nabi kaya. Sodakotin jariatin. Sedekah jariah. Sedekah jariah ni bawa kita pejam mata. Pak hak lain beradu belakang dah. Dia tak beradu. Gi cari kita dah kubur. Rum. Okay, pergi kecok kelik dah. Giglek giglek sudah 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 sudah. Giglek 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 dah. Yo mari ru. Ru 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 tak ada berhenti gaduh ke maksud apa gaduh. Kalau boleh tengok sepuang dengan madu dah. 100 butir sejik mari pala 100 butir sejik mari serai kita. Rahmat kita kita dah sudah sebaik cakap. Dia tengok gambar syurga dalam kubur. Allah sedaknya. Allah ya Allah. Alu moleknya anak benda dari ya Allah. Alu kayu gapo ya. Lawa diriye. Lawa nako. Napa habis? Napa habis? Napa habis? Napa habis? Ha, napa habis? Napa habis noya tu? Gena tak ada beradu-adu. Ni sedekah jariah noya tu. Tak beradu dah. Ha, pas kalau kita termudah-mudah lah deh. Noya tak pala kita banyak-banyak support dengan kereta gudang ludah 10, mari congek pasir kita. 100 butir buah kereta. 100 kereta ni mari duk congek nanak waktu, nanak waktu, nanak wela, nanak winati. Hak ni tu baik, hak ni masuk congek gerum, hak ni tu baik gerum. Hak ni gerum tu baik, hak ni masuk gerum. Hak ni masuk gerum, hak ni tu baik gerum, gerum. Pasal pakai mak esok 100 butir kereta. 100 butir kereta tak kira sehari semalam tak ada butir adu. 24 jam nak bergaduh. Hari ni, esok, lusa, tulak, tuling, tulung, tulain, tulung, semua tak apa. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Tak apa hari akhirat esok. Banyak mana pasir kalau tengok. Pasir tu banyak mana kalau kita ukur. 100 butir kereta gudang tak ada butir gaduh sampai hari kemat esok. Duk jauh pasir kita. Eh, dengan bukit budu banyak besar dia lagi. Kalau kita, bukit budu tu. Berkali 3,000 bukit budu tak tahu. Tu nak ayat tu. Pas kita pergi timai esok, tanam kejek lah berat, cerak dah. Nampak kena kita tak ada dosa duduk di kubur dah. Tak ada dosa dah kita duduk di kubur dah. Tapi pala jariah duduk mari, duduk mari, duduk mari. Hani kita berasa lega kita orang Islam. So ni amalan nak ayat. So ni amalan nak ayat besar sekali ni. So tak boleh buat, hani kena boleh buat. Gena amur kata kena 100 nak. We habis 100 ribu. Tu pun sikit lagi 100 ribu tu. Tak ada lagi. Kalau kita nak pisik lagi, we habis 300 ribu sore-sore. Kita 300 ribu, bini kita 300 ribu. Hal lebih tu tinggal kat anak lah. Ni dah ada sengah-sengah orang dekat saya lah. Aku duit. Dia waktu duit, Datuk tu bilang lana duit. Tak kira, tak tak nak. Duk ikat dengan getah, tak boleh batal tu. Ya. Kata, tapi kat Allah, saya lah, saya. Kata, gig umrah lah buat cik. Tak ada. Pak getah begitulah ni kat perayu dekat 16. Naik 18 boleh seminggu turun 16 pula dah.
Ke mana hari 22 dah baru ni? Turun ni belah belah dah. Tak ada, tak ada sekat perayut ni, tak ada duit. Tidak. Dia mengaku tak ada. Bagi mari bisik kata, ada deria tu baik bunga dah. Dia nak gadah kepik. Dalam ni 10 ribu ya. Deria tu ada dah dalam 30 batang. Kalau makan banyak tahun dah. Lepas tu nampak bunga tu baik mau buat tahun ni. Tu eh. Tahu kena terang ni makcik mengedah apa. Gi besi dengan bini-bini tak ada dah. Hodok ikat letah tak ada. Ni 10 ribu boleh cakap. Tengok. Tukar lagi kebun deria dengan umrah. Hani nak ayat tak nampak. Dia buku tak nampak, sutir tak nak kecek. Habis tu orang masuk dalam kubur duk minta Tuhan nak kelik. Banyak mana orang mati-mati dah nak ayat kata. Bawa kain kapal tiga lah. Kalau hanya tinggal kat anak habis, kat anak habis nak ayat kata. Lepas tu kan dia kubur juga minta lah. Dia minta kat anak, dia panggil anak. Demak. Allah sakit demak, weh sakit demak, tolong demak. Demak adulah. Dia kena seso lah kubur. Dia panggil anak. Anak di mana lagi dah? Kalau kita tak buat siap-siap dah. Weh cerak dua kita dengan bini kita, dua kelamin ni. Kalau kita bidding dulu nikah dengan dia ni. Nak boleh ada sampai ke hari ni dengan rumah, dengan kereta, dengan apa ni. Allah rebah bangun kita. Berapa kali demik, berapa kali kecil merah. Nak wasung kerok 10 rai jamin dulu. Baca kita tak laku. Duk gaji kata nak sukung, nak bakar tu. Nak wik ada sung kerok hari ni. Nak ayak tu nak wik ada. Ada juga sikit sebanyak tanah dia. Pas kita nak jang dia tepik dari kubur. Kita kena kerok lebih banyak. Kerok lebih banyak. Bini anak kita. Anak kita yang orang muda lagi. Wik carilah. Tinggal pada-pada ya. Wik rasa susah katik cari dunia ni. Kita dengan bini kita berapa lama? Allah, bini kita berapa kali demik. Kita berapa kali masuk hospital. Letih lah. Mata sin lah tengah hari. Makan, minum air dengan dalam. Timur upih jamin dulu nak ayak tu. Bawa bekal nak ayak nasi buku. Sekelamin ni ke Allah. Buat kebun nak ayak tu. Nak boleh ada ke hari ni. Dah tetap anak-anak kita tinggal kat anak belakang. Kita lagi tepik lah kubur pula. Amalan kita tak cukup. Hari ni kita kena mikir banyak hari ni. Kena mikir banyak lah. Belum pada kita mati ni ayat ni. Dah mati dah nak kecek dah. Dah mati. Anak ni ayat hari kita taruh ni ayat tu. Nah. Dia tak lama ingat kita. Pas lagi pula dia orang. Dia ada sakit demik. Mula-mula mati ni. Kau tiap-tiap pagi pergi kubur. Tiap-tiap pagi pergi kubur. Dia saya ke where dia ke make dia. Bawa surat Yasin. Bawa surat Quran. Dia baca di kubur make dia cik dia. Karena dia saya. Bawa 3 bulan kau tak ada. 4 bulan kau jarak. 6 bulan tak ada pergi langsung. Tak pergi tu dia pun. Bawa lama setahun sekali hari raya. Pikucok yang menetan nak pergi nerah kubur cik dia dengan mek. Tak apa lagi. Bawa tahun yang kedua pula poso ni pula. Kena tak ada pergi dah anak sakit. Poso lagi pula kena tak ada pergi. Dia kecil manis tak ada pergi dah. Duk yang ketiga kita tengok tak kenal dah kubur cik dia. Tak tahu mana dah. Naik nuduk dengan lalai dah kubur. Hani ngayak kita kalau kita harap kat anak kita. Kita kena wahon ni. Allahu Akbar. Geno amba kata banyak tu. Kerana kita dah hari ni, duit kita wak khenak banyak. Caya amba lah khenak banyak. Dia berkata, baru ni tambah serami rumah. Buka serami rumah. Habis kat 200 ribu, tengok. Padahal dia boleh tidur dah. Tak ada kacuk apa dah. Nak molek rumah dekat 200 ribu. Tak ada pasal-pasal. Kalau buat khairat dekat 200 ribu, dia masuk syurga dah. Kalau sedekah jariah, masuk syurga dah. Dia cari kita di masa kita mati esok. Ni nak ayat setambung dah pahala kita. 150 ribu, 180 ribu dah. 180 buah sejik dah. Apa kita dah? Beli kereta 800, 900 asuran. Toyota Rewo 800, 900. Tengok hak kita nak kita cari boleh. Apatah lagi hak ning puyuk nasi kita. Hak ning lah puyuk nasi mung lagi akan datang ni. Hak sedekah jariah ni lah puyuk nasi mung. Kalau mu tak boleh buat hak ning mumuma sampai bila-bila lah. Ke neraka Tuhan lagi akan datang. Sebab tu kita kena buat banyak.
Seolah kata kita buat sampai 300 ribu orang ada duit. Orang ada duit habis 300 ribu. Luar kena rumah kita berjuta. Kebun toh lagi berjuta. Ha, ni nak ajak atas. Jangan saya. We need know hak ni dulu. Pasal tak apa, nak mati tak ada apa dah. Anak tak pergi kubur tak apa. Kamu kerik pasal tak apa dah. Kadang kita neno nak ajak atas pahala kita. Bini kita 300, kita 300. Pak orang dia main robot jambu saja macam mana? Dia kenak dengan robot jambu. Beli belah-belah ribu, cekok. Tak beli hak macam-macam dalam ni ni. Hei, dia kata ni 300 ni, hak ni 300, hak ni 900. Malah eh, lambat. Nung tengok di padai, hak boleh orang-orang pun ni, aku nak bayar ni. 16 ribu. Bayar, klik. Bong, nganggup tak ada boleh, total tak boleh. Jual murah-murah. Jual 6 ribu, beli hak lain pula. Sari saja tu lapar dah. Saudang tak saudang, lihat tu. Kalau buat sejik, masuk serga berat dah. Hani nak ayat kata, kita nak kenak nak ayat tu. Kita kenak tak tahu ke mana, beribu-ribu. Nak ayat kata, kita jangan sayal. Hak nu kena ciwi kita. Hak nu nak kerasing mu serga ke mu neraka. Lepas kita buat main-main. Kalau hak nu sejuta, kita nak sejuta lagi hak nu. Tu nak ayat tu, hak tu hak kerasing kita. Mu nak meniti Siratal Mustaqim lagi kata, mu nak jatuh ke mu nak lepas. Kalau mu tak sapa tangga tu, mu jatuh dan neraka lagi ke atas. Hani nak ayat tu, tangga tu dah. Tak reti nak ayat lah. Lain pada ni, tak reti nak ayat lah. Hani sedekah jariah tak ada dah amalan yang lebih penting lagi. Kerana dia tak ada beradu. Hak lain beradu belakang kerana cuai dia mati. Tapi sedekah jariah tak ada beradu-beradu, Nabi kata. Hasil yang baru. Yang kedua, Nabi kata, ilmu yang memberi naf'at. Ilmin yung tafa'ubih. Ilmu yang memberi naf'at. Ilmu yang memberi naf'at. Kau dipayar sikit. Kita nak buat kadang-kadang, tak ada itu. Duit ada 4 beledi pun tak boleh buat. Tak ada ilmu. Kita tak ada gapo nak ajar Quran pun tak reti, kita berhutang huruf. Nak ajar demo buat temila, tak ada agak kita. Maka ikan beli semua. Pasal gapo tak ada. Ah, ni payah. Yang ketiga apa dah? Tinggal anak yang soleh. Wa waladin solihin yad'u lahu. Tinggal anak yang soleh. Anak yang soleh dah doa kita. Anak dek dah kita anak soleh. Anak kita dah hari ni ada nak jadi soleh ke tak? Ni lah ni. Eh, nak jadi soleh kan jadi ketum. Ha, tu nak ayat tu. Ha, tu. Sabik atas sedekah jariah soh yang dia nak. Hak kita boleh buat. Hak kita boleh tancai buat. Ha, hak boleh kita bagi tanglerak kita. Jalan pilih kita. Tapi dua saat ni kalau ada, alhamdulillah. Oh, lima beradik ni ada seorang ada ngaji pondok tahfiz. Ingat Quran 30 juz. Hak ni jelah dah harap. Alhamdulillah, tak ada apa. Tidak. Ha, kalau ada royak tu. Kalau ada dua orang, alhamdulillah. Tak ada apa. Tambah dia tak ni lagi. Tambah dia tak sedekah jariah. Karena tiga perkara ni dia tak beradu. Pahala tak beradu tiga perkara ni. Tapi usaha kali sedekah jariah. Gino Nabi sebut sedekah jariah dulu. Karena sedekah jariah ni boleh buat berlaku. Kecil besar tua muda, sesok kaya boleh buat. Hak kaya je boleh buat banyak. Sampai 400-500 ribu buat sejik. Hak sesak, alah dia boleh buat 100 ribu apa. Dia berkata nak buat sejik tu, baru ni kita dekat 100. Tak apa dah, boleh buat belakang. Hak ni kata, kita 20 kuk ya, apa. Tak apa dah. Boleh buat juga. Amor orang yang 1,000 ni tu, orang ada duit. Orang ada duit yang biasa yang 1,000 ni. Dua kau 3 hari, boleh ada 1,000 dah eh. Hak duit pula. Dua tak lama, boleh ada pula. Boleh buat semua 1,000 setepak juga. Geno 1,000 setepak tu. Supaya kita masuk seher tu lah. Kalau kita wi 20 kuk, nak boleh apa? Kuk laba. Nak boleh apa? Kuk laba. Dia bagi laba. Perang. Ambil muni laba. Satu, dua, tiga. Alah, 4 kuk ya. Ha, padai mu wi 20 kuk. Honing berapa? 100. Bila? Lah. Boleh 17 kuk. Cuba kita 1,000. Bila dia dapat, oh, 407 nak. Oh, padai muat tu, musahnya 1,000. Besar. Hani nak ayak, boleh belakang. Sikit banyak pun boleh. Tapi kalau ada duit tu, jangan pasal saya. 1,000 setepak. Kalau kau banyak, kau boleh. Hani ajarlah lagu tu kita dah hari ni. Kena mikir besar ni.
Belum nak tidur, nak jenerok, kecek dengan bini kita wifu hati. Jangan saya. Kalau jual apa jual lah. Mana-mana setepak. We boleh buat benda ni. Hak kita nak ajak. Jangan saya. Hak ni nak pera kita, nak tolong kita. Ha ni amalan nak ajak kata hak bisik sekali. Ha, susah. Yang keduanya, Ramadan duduk dekat-dekat kita. Ni Ramadan tak berapa hari lagi ni. Berapa belah hari dah. Nah, orang nak bilang berapa dah. Ada 8 belah ke 7 belah ke semua dah. Ni Ramadan nak siapa dah. Honing pun dimakia juga. Honing pun dimakia juga. Kita kena buk juga Ramadan. Ada pun kalau kita nak boleh kebaikan. Ni sabar yang dia dapat. Tak berapa malam dah kita sabar ni. Tak ada. Sabar ni. Jadi sabar ni kita tahu lakon dah. Kelebihan dia kita tahu lakon dah. Benda yang Tuhan tak apa malam tu kita tahu lakon dah. Jadi kelebihan sahabatnya ibadat maksudnya. Ibadat. Kena buat ibadat malam tu. Lek petang ni kita buat dah. Buat dengan Allah mulung, lopak tikar, dengan cendol cukup syak. Lek petang ni baca Yasin 3 kali, niat mula-mula tetap ke imik. Niat yang kedua, nak we, apa ni, panjang ke umur kita dalam ibadat. Niat yang ketiga saat ni tu nak we apa? Murah rezeki hak halal macam-macam. Tak ada apa hak tu ulama buat ya. Ulama buat cara pasal tu. Tu. Kata malam ni sebut Syabel buat pasal tu baca Yasin tu. Kita tak sewa lagu tu pun tak apa. Kita nak buat pasal lain weh. Gena, kita nak mengatik. Ha, tak ada apa juga. Asalkan buat amal ibadat. Yang pentingnya malam tu doa dengan Tuhan banyak. Semaya lepas tu doa dengan Tuhan. Ha, doa dengan Tuhan. Noknya malam tu tu. Malam tu semalam tu noknya doa dengan Tuhan banyak. Doa. Bangun tengah malam. Kita ni dah. Lek petai ni Allah baca Yasin dengan apa. Makan dengan Allah mulut. Makan dengan lopak dikai kenyih tu tak ada bangun pak subuh. Tak ada jalan. Kita noknya Nabi dia ibadat malam tu. Sehingga Siti Aisyah ni sekor kata Nabi mati. Aisyah sekor kata Nabi mati. Nabi sujud lama di rakaat akhir malam. Belum waktu subuh. Ni nak ayat kata. Nabi sungguh di malam tu kerana Jibril mai royak. Jibril mai royak ke Nabi kata malam ni malam tu buka pintu rahmat seluah-luahnya. Mintaklah Muhammad nak minta gapo malam ni. Han kita kena minta. Jadi malam tu malam sebuah Syabal tu. Tengah malam kita bakal bangun. Kita bakal bangun beribadat. Gapa nama? Semaya sunat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat ke. Akak tangi, mitok belakang. Semaya boleh 4 rakaat, akak. Ya Allah, itu aku. Apulah dosa aku, Ya Allah. Aku ni banyak salah denganmu, Ya Allah. Ya Allah, aku ni gak dulu, lobby, Ya Allah. Aku tak nak ngaji ugamu, Ya Allah. Mujulah, mu tak mati aku, Ya Allah. Kalau mati, lama dah aku bawa dosa lah, Ya Allah, mati, Ya Allah. Mujulah, mu tak mati lagi, Ya Allah. Tapi aku berasa aku ni, Ya Allah, banyaknya dilakukanmu, Ya Allah. Apunlah dosa aku, Ya Allah. Ya Allah, sialah kat aku, Ya Allah. Kalau tak sialah kat aku, Ya Allah, aku guna bakar dengan api neraka mu, Ya Allah. Aku tahu dah kata neraka mu ni api, Ya Allah. Sakit, Ya Allah, panah, Ya Allah. Aku tahu kata melekat-melekat jaga neraka tak ada sialah, Ya Allah. Aku takut, Ya Allah, aku takut benar-benar, Ya Allah. Apunlah dosa aku, Ya Allah. Ya Allah, tak ada dah orang lain nak apung, Ya Allah. Malam tu kena minta. Minta pun dosa dulu. Bos maya pula minta orang lain pula. Ya Allah, matilah aku ni, Ya Allah. Mati yang baik, Ya Allah. Matilah aku ni hari jemaah dan malam jemaah, Ya Allah. Wih aku nak mati, aku boleh mengucap la ilaha illallah, Ya Allah. Tunjuklah segambar syurga kat aku dekat nak mati, Ya Allah. Matiku jangan sakit, Ya Allah. Ya Allah, tubiklah roh aku ni dengan sedap, Ya Allah. Dapat syurga mu, Ya Allah. Minta pula kau. Minta molek mati hari jemaah atau malam jemaah. Mati dengan molek. Sudah siap minta rezeki pula. Minta rezeki, Ya Allah. Ya Allah, bagilah rezeki hak halal, Ya Allah. Kalau aku dapat duit banyak, aku nak khairat, Ya Allah. Aku nak buat sejid, nak buat balasah, nak buat tadikah, Ya Allah. Aku nak makan kodar-kodar, Ya Allah. Aku ni tinggal tanya hari dah, Ya Allah. Lah ni pun dolelah dah, Ya Allah. Ya Allah, dolelah dah, Ya Allah. Ya Allah, kuasa nak mati dah, Ya Allah. Tapi bagilah rezeki, Ya Allah. Kalau boleh 100,000, Ya Allah. Aku nak khairat belakang, Ya Allah. Aku nak buat sejid, Ya Allah. Itu bekal lah aku, Ya Allah. Widailah, Ya Allah. Aku nak buat, Ya Allah. Aku tak ada duit, Ya Allah. Tapi rezeki halal, Ya Allah. Minta rezeki.
Ha, maya pula, minta pula, ya Allah jadilah anakku ni, ya Allah, anak yang soleh, ya Allah, Nabi mu suruh aku tinggal anak soleh, ya Allah, tu aku tak tahulah, ya Allah, anakku ni, ya Allah, kerah perut, ya Allah, tiga beradik ku nampaknya dia berebuh dah, ya Allah. Royak belakang, royak belakang dia, minta, we pelian cai, we dia terkelak cai, tidak, we jadi anak yang soleh, anak soleh, kita kena minta belakang tu, eh. Weh, kita dah kata dah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mung saja Allah aku sembah. Aku tak sembah orang lain. Aku tak sembah tak kau. Aku tak sembah puja rafsah. Aku tak sembah pusu. Aku sembah mung saja ya Allah. Tu iyyaka na'budu. Kita baca tu. Wa iyyaka nasta'in. Dan mung saja aku minta tolong ya Allah. Aku tak minta tolong orang lain ya Allah. Sutuk suka aku mana aku tak minta tolong orang lain ya Allah. Aku minta pada mung ya Allah. Habis ni malam ni aku royak mung ya Allah. Aku minta tolong mung ya Allah. Karena anak koci semua duduk di mung belakang ya Allah. Sudah di mung belakang ya Allah. Dunia ni ya Allah. Dunia ni akhirat hak mung belakang ya Allah. Aku yakin mu tu aku ya Allah. Tu di malam susah bah. Minta lah. Minta, minta sungguh. We air mata kita menitik. Supaya kita minta duit kecil kita yang melah tu. Supaya kita minta duit kecil kita masalah tak duit yang tu. Teriak bek, bek tengok punggung. Cik kita tak ada. Supaya tu kita minta Tuhan pula aku tu. Minta sungguh-sungguh biar tu baik air mata. Biar tu baik air mata kita. Hak ni cara nak minta ni tak ada tau. Kita nak khabar dia selain pada Tuhan. Kita nak khabar siapa dia selain pada Tuhan. Tuhan kita. Kita royaklah lebih banyak ke dia. Dia nak dengar suara kita. Kita susah ke apa katik? Ni tak bisa royak. Susah berapa kali susah dah tak bisa royak. Dia royak orang lain. Dia royak kita nebel. Ha, kita susah. Dia royak ke tepi rumah kita. Tak boleh buat apa dia. Royak ke Tuhan dulu. Lepas tu pergi minta tolong dia tak apa. Tidak. Tapi Tuhan jangan tinggal. Tuhan dia awal-awal. Ha, tu baru kena kita. Orang Islam ni baru kena akidah kita. Akidah kita baru kena royak tu. Ha, ni apa ni? Apa panggil di malam ni 10 Syaban. Lepas tu malam 10 Syaban ni adalah. Dalam hadis Nabi dia cerita, Tuhan tak terima. Tak terima amalan dia, tak terima doa dia. Ada banyak jenis manusia, di antaranya apa nama? Di antaranya besar sekali anak deraka dua ibu bapa. Anak deraka dua ibu bapa. Ha, sebab tu Ramadan nak dekat ni. Ramadan nak ada ni orang kata, kita kena tengok ibu bapa kita dulu. Tidak. Karena hadis yang riwayat oleh Bukhari dengan Muslim, kamu baca saat ni. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa ni sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud. Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku ada tanya Nabi. Abdullah ibn Mas'ud dia tanya Nabi. Dia tanya gini, ayyul amali ahabbu ila Allah taala? Ya Rasulullah, amalan gapo hok Tuhan kasih sekali? Amalan gapo hok Tuhan sayang sekali? Amalan gapo hok Tuhan kene sekali? Nabi royak tiga perkara. Amalan yang Tuhan kasih sekali satu. Satu Nabi kata apa? As-salatu ala waqtiha. Semayalah di awal waktu. Ini Tuhan saya orang semayal waktu. Bila orang best sejik. Duk setah dia semayal dah. Kalau tak semayal sejik pun dia semayal di rumah dia. Kalau tak semayal sejik pun semayal dari sungkrak dia. Jangan semayal di akhir waktu. Kalau semayal di awal waktu ni nak ayat Tuhan. Tuhan kena sekali. Tuh. Yang keduanya. Birrul walidain. Wa baik pada dua ibu bapa. Ni amalan hamba Tuhan yang wa baik dua bapa Tuhan kenal sekali. Ni amalan hak Tuhan kenal sekali wa baik dua ibu bapa. Lebih-lebih lagi Ramadan nak sapa ni. Ramadan nak sapa ni siapa dia ada cik ada mek tak mati lagi. Belum nak masuk Ramadan klik tengok mek kita dulu. Klik tengok cik kita dulu. Ada gapo dapur dia? Ada gapo dalam beg duit dia? Ada kedok yang nak buka poso dengan gapo. Utama dia ada kedok. Berah dia ada kedok. Geh dia ada kedok. Lagu mana dia duduk sekelaming tu tu. Kita tak ada duduk rumah dah. Kita duduk rumah bini kita. Atau kita duduk jauh dengan dia. Tengok dulu ibu bapa kita. Takut dia ada ngongak. Ngongak mulai poso kat weh. Ha. Dia minta sedekah yang nak buka poso kat orang kampung. Anak ada yang deru-deru. Ha, ni kena ingat malam. Ha, ni nak yang kita ada dua ibu bapa. Karena tu saya sekali orang yang berbukti baik kepada dua ibu bapa. Ning amalan hak Nabi dak royak. Amalan hak Nabi dak royak kata tak ada dah.
birrul walidain wa baik dua ibu bapa. Han ini ayat. Ha, munasabah Ramadan ayat tu. Munasabah Ramadan ayat tu kita kena tengok, cik kita mek kita. Ha, tengok atik. Lebih-lebih lagi kalau tak ada dah, kita ada lagi tengok orang sesak dalam kampung. Tanya khabar kata orang sesak dalam kampung nak sesak ni weh lagu mana? Demo lagu mana weh beras ada ke dak? Ha, kata ada tolong belilah ke dia. Ha, we boleh makan bulan Ramadan tak ada dah dia sesak. Dia tak ada gapo kita halalah ke dia. Kita ada nyo, ada pisang, ada gapo semua. Halal, jangan saya. Jangan saya. Lebih-lebih lagi anak yatim dalam kampung kita. Ha, kena padu berlaku. Anak yatim. Besar anak yatim. Kerana dia tak ada pak dah. Ha, cuk raya dia, cik boleh duit siapa dia ada duit banyak-banyak. Tolong beli kasut, beli selipar dia baru. Wia berasa kata dia ada ayah lagi. Ha, wia boleh kata dia panggil ayah lagi. Kita orang tolong no ayah tu anak yatim. Tak ada dah. Dia nak panggil ayah, ayah dia tak ada dah. Orang lain pakai baju baru belaka, dia tak kasut cari hari raya. Orang lain bakal boleh makan beli belakang, dia tak boleh beli, dia tengok budak lain nak makan, telah aliu. Nak minta tak gamut, nak teriak pun gitulah. Hani kita kena ada perasaan anak yatim. Hani semua ni membawa kebaikan kematian kita belakang. Hani persiapkan menjalai kematian kita. Tak ada dah. Hani kita hidup dunia lagu ni ya. Tak ada nak menunggah apa kali. Sebab tu kita hidup dunia ni apa panggil terhak. Kita hidup dunia ni terhak, apa panggil camkat. Tuhan wewela kita camkak. Umur kita camkak. Bukan lama kali dunia. Ada setengah Tuhan we kecak dunia 30 tahun. Mati berat eh. Dia boleh duduk atas dunia 30 tahun. Ya. Gapoh dia tahu. Sing welom dia boleh tengok. Berapa kali dia pergi jalan. Berapa kali dia makan sedap. Berapa kali sakit demik. Dia boleh kodak 30 tahun. Ya. Dia berat tinggal berat boleh kubur dah. Tak klik dah. Tak klik lagi dah. Ada setengah orang 50 mati dah. Mana 50 tahun dia boleh kecak pahit dan pedah dunia. Ada setengah orang sampai 70. Ada setengah orang sampai 80 baru mati. Mana kata dia boleh rasa dunia, boleh royak dunia 80 tahun. Hani macam-macam nak royak buat kita, tak suka belakang. Tapi sebelum nak sampai sana, kita gunalah hak tu hewi umur kita camkak ni. Seguna-guna dalam hidup. Sebab tu Nabi kata, khairun nas. Nabi kata, khairun nas, sebaik-baik manusia. Nabi kata, semolek-molek manusia, mengtola umruhu, orang ialah orang yang tuhewi umur panjang. Nabi kata, orang yang molek ni, orang yang tuhewi umur panjang, dia lama mati. Wahasuna amaluh. Bila dia umur panjang dah, comel amalah dia. Yang ni banyak pahala dia. Ha, ni Nabi kata, ni molek. Kalau umur panjang tapi wajah hak banyak, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Oh, lambat mati tapi oh karuk. Ha tadi. Orang noknya Nabi kata, orang hak molek ni, orang tu hawi umur panjang tapi comel dalam umur dia, guna umur dia. Kau tua kau soleh. Kau tua kau jadi soleh. Kau jadi juru. Bukan kau tua kau mengepek. Ha, Datuk ni mesti mana? Kecing tepi kolah kok mana kau tua Datuk ni? Kau tua kau tak mari sejik. Ha, gitu tak? Tak ada gitu. Orang kau tua kau rajin sejik. Kau tua duk main kau sejik ya dia. Duk mengatik, duk baca qul wallah kau sejik. Ha ni orang panggil orang molek. Apa ni kau tua kau soleh. Kau molek. Jangan kau tua kau teruk. Ha ni Nabi kau siap dalam itu dah. Ha, tu nak ayat tu. Dah tu dia antara di malam ni sebuah Syakban tu tak terima. Ha, tu tak terima amalan dia. Ha, Tuhan tak apa ni, Tuhan tak apung dosa dia. Orang neraka dua ibu apa, ingat molek. Oh besar, Tuhan murih sekali. Tuhan murih lah. Hadis, satu hadis lagi Nabi kata gini. Nabi kata, arba'atu nafarin. Ada 4 jenis manusia. Hakun alallahi ta'ala. Hak di atas Allah ta'ala. Sid di Allah ta'ala, di atas Allah ta'ala. Allah yudkhilahumul jannata, bahwa Tuhan tak siwi masuk surga. Ada 4 jenis manusia Tuhan tak masuk surga. Wala yuziqa na'imaha, bukan tak masuk surga saja dak, tak wi kecak nikmat surga. Nikmat pun tak boleh rasa. Tak usah kata nak masuk surga.
Siapa dia tu? Mula-mula Tuhan kata, Nabi kata, mudminu khamrin. Orang mengekali mabuk. Orang mabuk semua. Faham tak? Orang mabuk semua. Tak mabuk. Pening. Nanak hari pening. Kadang-kadang tiga hari pening sekali. Kadang-kadang seminggu sekali pening sekali. Kadang-kadang sebulan sekali pening sekali. Tak ada kira orang induk lain mabuk. Selama mana dia tak bertobat, dia tak tinggal, Tuhan tak boleh masuk syurga. Hanya kita duduk bimbing kawan anak cucu kita mati lain mabuk ni. Siapa dia mati lain mabuk, tak bau syurga. Ingat molek. Ni nak ayat kata dah. Ha, apa? Yang kedua, Nabi kata apa nama? Nabi kata, wal'aku liwalidaihi. Anak yang deraka dua ibu bapa. Anak yang deraka kepada dua ibu bapa, hak ni butuh tak boleh masuk syurga juga. Pas dua-dua ni ada sekali dah ni. Dua-dua ni dia balik sekali. Dia yang mabuk, dia deraka selalu dah. Dia dia pening, dia lawan mak dia. Dia dia pening, dia katak mak dia. Dia dia pening, dia godel sampai bunuh ibu pun ada. Hani nak ayat kata apa? Lagu mana keadaan kita hari ni, muda-mudi kita dah hari ni. Masyarakat kita dah hari ni. Hari ini hadis Nabi dia ayat banyak-banyak kan nak cerita banyak sekali. Sebab itulah besar sekali pangkat orang buat baik dua ibu bapa. Ha, siapa dalam hadis Nabi kata ini? Ridallahu wa biridhal walidain. Tuhan nak redha kepada seseorang kita ni. Terhati di atas redha dua ibu bapa. Yani Tuhan nak kene tak kene kita, tengok ibu bapa kita kene tak kita. Kalau ibu bapa kita kene kita, sayang kita, Tuhan pun sayang kita. Jadi Tuhan nak sayang tu tengok dulu ibu bapa mu sayang kita. Kalau mu deraka dua ibu bapa, mak mopok mu, mak mu, cik mu tadi menyupah kamu, Tuhan pun menyupah juga kita. Hani nak ayat kata terhati. Siapa tanggung tu Tuhan? Siapa tanggung tu Tuhan nak ayat tu? Hani nak ayat tu. Pas kita macam mana nak menyambut Ramadan Al-Mubarak? Ha, nak menyambut Ramadan buat lagu mana? Tak ada muka lain dah. Sebab tu di bulan Ramadan kita kena berdoa banyak dengan Allah Ta'ala. Di malam ni 10 Syabal pun dimakia lah. Minta apa ngerti kecil kita make kita kalau dia mati dah. Ya Allah, itu aku apalah dosa aku, ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, ya Allah. Dosa aku sengaja, tak sengaja, ya Allah. Yang mana aku buat dosa pada mungkin, ya Allah. Dosa lahir, dosa batin, ya Allah. Aku banyak dosa denganmu, ya Allah. Batin dosa dua ibu bapakku, ya Allah. Ya Allah, apalah dosa cikku dan mekku, ya Allah. Banyaknya dosa, ya Allah. Mu'apun belakanglah, ya Allah, dosa dia, ya Allah. Kalau ada lagi, ya Allah, banyak mana, ya Allah, mu'apunlah, ya Allah. Aku ni anak dia, ya Allah. Aku ingat, ya Allah, aku tak ada nak pergi dia, ya Allah. Buat aku besar, dia mati dah, ya Allah. Hari ni aku ada kereta, ada sika, ada motor, ya Allah. Aku ada rumah besar, ya Allah. Kalau dia tak mati lagi, ya Allah, aku nak buat, aku nak gendong dia, ya Allah. Aku nak beli makan ni, nak jamu dia sesedak-sedak, ya Allah. Tapi dia mati dah, ya Allah. Mubilah rahmat sebanyak-banyak, ya Allah. Karena dia mengasuh aku letihnya, nak pergi aku, ya kau kecil dulu, ya Allah. Aku ni degil, ya Allah, tak reti kata, ya Allah. Dan aku nak tak reti dah, ya Allah. Tapi dia jauh juga, siapa tak makan, ya Allah, beli kat aku, ya Allah. Tapi aku tak ada, aku tahu, ya Allah, aku besar dah, ya Allah. Aku tak ada nak balas budi ibuku, ya Allah. Dia dalam kubur dah, ya Allah. Cikku dalam kubur juga, ya Allah. Apalah dosa dia, ya Allah. Tak ada lah, ya Allah. Aku ni anak dia, ya Allah. Aku tak boleh buat apa dah nak balas budi dia, ya Allah. Dia tak tidur waktu malam, ya Allah. Dia beranak aku sakitnya, ya Allah. Dia gendong aku, ya Allah. Dia dukung aku dan kepong aku, ya Allah. Masa aku demi tengah malam, ya Allah. Dia tak tidur sampai tengah malam, ya Allah. Kita kena berdoa ke dia. Tu dia boleh poso, dia boleh gapo tu. Kita sebagai anak. Kena royak sosok tu. Eh? Kita nak balas budi tak ada jalan dah. Kita nak balas budi tak ada jalan dah. Kita nak royak tu. Haa, ni royak kita sebagai anak. Royak perhabis tu. Eh? Royak perhabis tu. Eh? Hari kita nak lagu tu. Hari Ramadan dekat dengan kita. Ni sepuluh syabat dekat kita. Tu nak royak tu. Orang yang dengan aku dengan apa. Tuhan tak wih. Tuhan tak terima orang-orang dia. Tuhan tak apung dosa dia. Haa tu. Yang kedua kawan namu. Yang kedua ke mana? Orang sihir. Haa, orang sihir. Orang kerja dia silap mata. Sihir dia panggil. Biasa dengar, dia ingat orang sihir. Haa, jamin dulu ya banyak lain tak ada. Dulu orang sihir kau boleh nak lah, Nana. Haa, kau boleh nak sihir waktu ambil ulas senduk. Haa, sihir ni ayat tu. Haa, ni. Learning tak ada mana orang sihir. Kita dah tengok orang kapi ada sihir di silap mata tu. Mayakun.
Ha tu, orang kerja lagu ni tu hatak. Ha tu hatak terima doa dia nak ya. Tak usah berdoa lah malam ni sepuluh Syaban. Karena malam sepuluh Syaban tu hatak buka seluah-luah. Setengah riwayat kata 300 cong rahmat. 300 cong rahmat di malam sepuluh Syaban. Minta. Nak minta apa? Nak minta apa? Nak minta kereta, nak minta kebun, nak minta anak soleh. Ha tu. Tak kira lah kau nama. Fuak tak bini lagi minta bini. Fuak tak belaki lagi minta belaki. Ya Allah bagilah, ya Allah, ya Allah. Bagilah jodoh aku, ya Allah. Aku ni tino, ya Allah, tino garik, ya Allah. Allah aku ni kau orang menanti, ya Allah. Muhtar marilah, orang jatuh, ya Allah. Bih molek-molek, ya Allah. Ada dah baru ni tiga orang, ya Allah. Tapi kecung belakang, ya Allah. Aku tak sih, ya Allah. Aku takut kena sepak, ya Allah. Aku tengok dah lah kampung ku belalana, ya Allah. Lagu tu, ya Allah. Cuk laki tak kerja, ya Allah. Bini sore, ya Allah. Kepong anak lagi, ya Allah. Duit ada sekut dua tadi, cuk laki, ya Allah. Cuk laki tak padu, tak kerja, ya Allah. Tak pukul sebelah, tak bangun, ya Allah. Bini belakang, matang, ya Allah. Kita minta dia, minta Tuhan, minta Tuhan. Ha, hak jatuh pun juga betul juga. Ya Allah, bagilah, ya Allah, temui aku, ya Allah. We jumpa lah, hak tina jujur, ya Allah. Aku tak sedar, ya Allah, aku tengok letih lah, tina lah ni, ya Allah. Fuai banyak, ya Allah, nampak dia-dia gitu, tapi fuai dah, ya Allah. Aku tak sedar, fuai orang, ya Allah, aku tak sedar balas ke demo, ya Allah. Marilah, hak tina balik-balik, ya Allah, solehah, ya Allah. We dengar kata, ya Allah, aku tak sedar, tina habis ngepek, aku tak sedar, ya Allah. Betul tak? Royak belakang, mitak belakang. Karena malam Syaban ni, malam rahmat, malam rahmat, malam rahmat. Hani nak ayat pun kita tahu kata lagu tu. Ning agama kita lagu tu ya. Sabik kata kita dah tahu agama seni, seni, seni. Sabik orang dah pahal agama, bi kuam su. Cuba tengok orang ada agama lagu mana. Sekelaming sesak ya. Tapi tak bunyi ketik pun sesak. Orang dah beli kakak mah lah. Kaya dia tu buat klik skop. Kaya dia ni buat skop ulak. Kaya dia ni buat klik mari baru. Kaya dia ni buat klik untuk Honda Wit 125. Kaya dia ni buat klik Toyota Rewu. Dia duduk dia, ya. Dia redo apa yang dia ada. Tak ada beragam. Tok laki pun duduk dia, sekodak ya. Anak pun tiga orang pun reti kata belaka. Dia tu lah kaya. Kaya sungguh. Kereta dua, tiga, empat buah. Pakai kereta juta sahaja. Baru ni boleh tapar dah dua kali dah tapar. Oh, punya tu bini lagi klik tak malam pun ni. Suruh tu email, ambak tu email, klik lagi kecek, klik Allah. Oh, tak ikat angkat nasi, kedah tak ada menanuk dah. Kaya tak basuh, ni setambung dah rumah. Ha, dia bini tak ada lah jatuh tu. Kaya tapi tak ada khamsu. Betul tak? Balah-balah duduk gege. Duduk nak gapo lagi dah dunia ni. Duduk nak gapo hidup dunia ni nak gapo. Selain daripada ketenengih hidup kita dah hari ni gapo nama. Ha, hari ni orang tak reti dia siapa tangga tu. Balah. Balah buku duit, balah buku tinya ya. Hari ni ya. Tapi orang faham ni jangan duduk balah. Bagi Ramadan, hari ni kita jangan balah. Kita jangan balah. Kita duduk lekat pun jangan balah. Okay. Senyumlah boleh senyum secara mana. Kita tahu dia tu perangai hodoh. Kita susah saingan dia. Tapi kita kena tegur dia. Kita tahu dah. Tak ada saingan dia tu. Tak boleh dia tu. Dia tu hilap. Ha, jangan. Tapi jangan kita hina dia. Kita tahu dah. Boleh hati kita dah. Dia tu tak boleh buat saing. Tak susahnya dia. Kau dah mana tu? Ha, tu. Alhamdulillah. Tak berhubungan. Tak susah dah. Tapi tak balah. Ha, tu nak ipahin lagu tu. No, ya, tu. Orang ni kita buat pasal ni. Kerana dia perangai pasal ni. Ha, orang ni kita bersaing pasal ni. Kerana dia pasal ni. Tapi jangan cari musuh. Jangan cari musuh, jangan cari musuh. Hani cara duduk loh ya. Pastu kalau kita balas gapo tadi, kita hai apai. Hai apai. Kita panggil maaf, we maaf pai demo. Dia tulah duk balas kita lah, dia berapa kali dah duk minta maaf. Kita duk kerah tak we maaf dia. Dia ni gerak teriak, duk yak orang teriak. Duk minta maaf, kita tak maaf dia. Kita kena hai apai. Ingat molek orang we apai orang. Orang we maaf orang tahu dak? Nabi kata palo kita hok maaf saja. Tak timel, tak muak nak timel di akhirat esok. Apa ngi lipoh neraca dia tu nyepet pak buh palo tu. Lipoh tak leh bubuh loyak tu besar tak besar, banyak tak banyak. Ni orang hai apai. Ingat al afu anin nas tu loyak. Tuhan kata wa ajruhu ala Allah. Palo dia serah Tuhan lah. Tak tahu banyak mana. Tak tahu banyak mana pahala dia besar tak besar. Orang hai apai kok dia. Hani besar sekali nak ya tu. Nah, apa kita ingat tu balah tak ada pasal ya. Orang hak benar tak ada siapa dia wirawang seorang bau. Tak ada tahu mu benar dah. Mau jadi tak buat aku nak bagi 40,000 duit kamu. Pas aku nak beli rawang, nak beli kot, nak beli apa? Ha, nak beli piala, nak beli kemu. Ha ni dia orang balah benar dia. Tak ada, tak ada, tak ada. Sebab tu jangan kita semua selalu.
Sama saudara Tuhan tulah ya kita dengan dia. Nabi tulah ya. Hadap kebelak lik jatuh belaka. Semaya puling waktu tu ya belaka-laka nak jatuh. Mengucap 25 sadah tu belaka ya. Sebab tu saudara tetap saudara. Jangan. Hani nak jatuh kita kena jiwa molek. Jiwa molek. Gena ambo kata gitu. Kerana Ramadan duduk dekat kita. Ramadan duduk dekat kita di hari ni. Kita nak gapo lagi kebaikan Ramadan. Tak ada dah tu hewi kurniakan sebulan bulan Ramadan untuk umat Muhammad beribadat. Isikan ibadat. Kalau ibadat kata lada sebuti, munawak solat, isi itu kita panggil Ramadan. Tidak. Ramadan tu sebagai lada. Kita buat ibadat isi dia, isi dia. Todoh itu, todoh ini, todoh ini. Dia jadi bucik molek, solat lada pun. Apa panggil solat lada berisi. Ha, Ramadan pun berisi dengan ibadat. Jadi bulan Ramadan ni kena hiasi dengan ibadat-ibadat. Bukan hiasi dengan kedah-kedah. Bukan hiasi dengan bedih-bedih. Kita ni hiasi dengan bedih. Bo akhir Ramadan tak ada dah terawih. Dia kata, mak duk mana? Tahu apa duk bedih dengan anak dia. Duk bedih dengan anak dia. Nyobeli bedih habis-habis-habis. Tengok tak erti. Dah, bedih ni bukan perapini Islam. Puah-puah duk saja tu boleh. Larak jadi makcik bukan dia. Oh, baik beli anak kambing habis 3,000. Ni beli bedih bagi anak lah. Bedih caruak lagi panjang semik, panjang dua mik. No, ya, kau naik bunga merah, bunga hijau. Allahu Akbar. Ha, pas bedih pula pun tak. Bedih tak jauh dengan masjid. Bedih kat tepi masjid. Tak erti no, ya, tu. Lepas tu email kita masa gagak. Bedih tepi sejik. Oh, duk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Memang bedih kejut. Tak ihdinas semula. Ha, cuba tengok. Tak ada. Okey, bedih kau jauh-jauh. Kau tak benar tu eh. Ni dah. Sini pak orang duk ramah kat terawih. Dia bedih lah. Oh, nak no, kata macam-macam. Oh, padu bohong tak berdiri lah, kecek derah di belakang. Kecek derah, boba. Ah, no, ya, kadang-kadang tu imej tak ingat surah. Ah, do innal ladhi, in... Wallahu ladhi... Walladhi, tak tahu mana surah. Tu imej pun. No, wakil ni, dia puncang, pocino kaya perawu. Hanya tak ada khusyuk dalam ibadat. Allahu Akbar. Ha, tak ada khusyuk dalam ibadat noya tu. Talih kita jangan-jangan. Orang duk semayan noya kata kita kena khusyuk sekali. Kena senyap belaka. Dengar tu imej baca. Allah tak ada dah, tak ada dah. Ni gak we ha bunyi sepuang ngaji nak karang perahu dah. Demi tak tolong si siang kau mong song ya, le chang gawo jing da. Bunyi ni gak Allahu Akbar. Tak tahu kapan nak ada sewa dah sejik. Jangan kita kena senyap molek. Anak siapa dia duk bedih sejik. Lari-lari klik 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 klik. Klik. Tak kira anak dia ni. Ha, anak tu email kau, anak tu kotik sendiri kau. Kena klik. Kita ada ni. Kena murih. Ni dak kita tak ajak anak. Habis tu anak kita ada adab. Tak reti dengar jadi terbulah. Tak leh kita orang Islam kena beradab sekali. Nabi kata, adibu auladakum, ajarlah adab anak-anak kamu. Wa ahsinu auladakum, buat comelah kepada anak kamu. Tu Nabi kata, lah hadis dia doya tu. So ngajak adab. Ngajak adab, we ada adab anak itu. Orang mari di rumah salam dulu, kucuk tangis, lepas tu gi jauh tak ada gaduh orang. Ni dok gugugugugugugug. Anak orang Islam ke darah. Gugugugugugugug, la ilaha illallah. Orang mari rumah kita di rumah kulit belakang gugugugugug. Bawa kita waktu bih degak tak telah goreng habis licik. Tak telah goreng habis makuk. Tumpah budu-budu. Kau tak biasa ajak adak. Aku kata kat anak, alah jangan weh, alah geno agak weh. Kalau kita tengah titik lingus lah. Ni Allah weh, Allah weh. Kau tu dah boleh hati tu. Anak kita tak ada takut siapa dia. Ajak tak erti. Tidak, kena ajak anak kita kena ajak. Islam ni ajak sama tangan tu. Haa, suruh ayat. You mula-mula tubik lagi Islam ni. Tubik poh di perut tu, bear dah di tanah. Bear dah. Komak di kiri, suruh ayat tu. Haa, ni ayat anak orang Islam, suruh ayat tu. Haa, tu. Orang mengasuh kena, kena bagi ngaji Quran, kena gapa baca Quran, orang mengasuh.
Hati royak orang Islam kita ni dah. Ha, sebab tu kita kena banyaklah, kena make kita ni banyak sebenarnya. Ha, kena ada kesedaran. Dah. Hatu di bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan kita tahu dah. Dah bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni bulan penuh dengan keberkatan. Bagaimana ulama kata kena? Awaluhu rahmatun wa ausatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqu minan nar. Dia bagi tiga bulan Ramadan. Dia bagi tiga bulan Ramadan. 10 awal rahmat. 10 tengah keampunan daripada Allah Taala. 10 akhir merdeka daripada api neraka. Sabit tu bulan Ramadan 30 hari ni kena we habis. Ibadat kena we cukup. Lebih-lebih lagi sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih jangan tinggal. Ingatlah sembahyang tarawih ada bulan Ramadan dia. Tak sedar rajinlah bulan lain tak jadi tarawih. Sabik jangan tinggal terawih. Kita ni dah mula-mula penuh lah semaya terawih. Siapa patok selipah. Bos apa bulan 10 tengah tak ada dah. Tinggal 4-5 baris. Bos 10 akhir tinggal sebaris lebih-lebih. Mula-mula start tu ada lagi 4 baris. Boleh 2 salat tak ada, tinggal 2 baris lah. Bos akhir salat akhir sekali. Autiru amajidu azimu. Ada sebaris lebih-lebih dah. Ada ambil ubat di anamai 2 bulan sekali dah. Kalau segar-segar tak ada, dia dah sultan lebih dah. Hantu kita. Habis nak wik awal-awal lagi dah. Nak wik boleh melalui Qadar. Kerana kemoncok di bulan Ramadan, terah dia malam Lailatul Qadar. Siapa dia boleh malam Lailatul Qadar, ulama kata gini. Sama dengan orang wak pala 83 tahun 4 bulan. Tu pala kita boleh malam metusa ya. Kita buat amal malam ni kita kata. Malam ni kena Malailatul Qadar. Lep petang ni kita terawih semaya isa dah. Berjemaah dah, ngorik berjemaah dah, isa jemaah dah. Semaya terawih cukup siap dah. Klik sudah banyak terawih makan manis, makan gapo nak pergi kedah. Kedah tu kedah gil ada gapo dah. Klik mari tidur. Bawa pukul 2 bangun, mari saya nak tahajud pula aku telah. Gi kena malam Lailatul Qadar. Pala hok malam tu semalam ni. Ulama kata sama banyak dengan orang yang buat amal ibadat tak ada berhenti radu. Lama mana dia ni buat amal ibadat ni? 83 tahun 4 bulan. Sama dengan kita semalam ni. Ni besar tak besar? Tu no yang kata besar tak besar. Ha, 83 tahun 4 bulan. Ni ulama dah wicai bahas. Dia buat bahasa dah ulama Islam. Dia ambil di mana tu? Khairun min alfishah. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka 1000 bulan ni dia wicai tengok, dia bahas tengok. Iaitu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Tu nak ayat kata. Ha, khairun min al lebih molek. Bukan molek dah, lebih molek daripada 83 tahun 4 bulan. Tu boleh semalam ni ya. Pakar tahun lepas pun boleh dah. Ha, no ya tu. Kalau dalam ciwi kita boleh 3 kali dah. Allahu akbar, banyak. Sabit tu malam tu qada kena boleh. Pas nak boleh hadul qada nak ke mana? Kena buat nak malam. Hadak kena buat nak malam. Kerana malam tu qada mesti kena ada daripada satu Ramadan sampai ke akhir Ramadan. Kena ada semalam ni. Pas tu ulama ya tu malam 27, hak tu ulama ya. Pendapat ulama, ada setengah kata malam 17, ada setengah ulama kata malam pertama, ada setengah kata 10 akhir, setengah ulama kata malam tak cukup gu, malam 21, 23, 25, 27, 29. Tu ulama tu ambil pendapat. Pas kita nak winena, kita buat di malam mula-mula sampai ke akhir, kena cerak. Tak ada wahweh dah. Malam tak kena boleh palak. Malam kena boleh sampai 23 tahun. Dan kita buat daripada malam pertama sampai akhir. Nenang, duduk dalam tu dah. Nak lari tak boleh dah. Hani nak ayat malam tu kodak. Kalau kita nak pilih-pilih dari alam. Kita nak buat malam 17. Jago merah di mata. Dia kata melepas dah. Saja kita. Hani nak ayat tu. Sabit buat beg buka kokok. Buat beg buka kokok ni tak ambil malam pertama sampai ke malam akhir. Gena tu. Buat nak malam. Lepten kita terawih dah. Jangan lari terawih. Ni dah lari terawih. 2 salat perak. Gena ke mungkin.
Malah sungguh. Allah, kita pening pala. Berkali air tebu kuat macam ni berkali. Nak berdiri tak boleh. Masa yuk, yuk, yuk. Alah duduk. Jangan lari. Duduk. Semuanya ada duduk. Duduk dah yuk lagi. Hamu nyenggai. Nyenggai. Tak posah. Nyenggai, nyenggai, nyenggai. Ataupun nyanda. Ha, dah akhir. Tapi fuak ni kena mayal di belakang. Mayal sah di belakang. Fuak mayal lah duduk, lah nyenggai, lah nyanda ni kena di belakang. Jadi kelewat dengan fuak-fuak tu, bangun diri lah aku jijak dia mu. Aku fuak diri tu menatang ni malah aku jijak. Tidak. Tidak. Aku dia mu tu nak murih jijak. Tapi nak ayat tersah, jangan lari terawih. Ha ni werung-werung gitu, jangan lari terawih. Jangan lari. Ha, jangan lari, jangan lari, jangan lari. Kita pelak ni lari ni. Lari, lari. Tak ada dah terawih seroyak lah. Kalau kita mayat terawih tak habis hidup bila lah kubur. So, Allah, aku ni kat bengong sungguh. Oh lah, kalau aku luar kaan lagi pun nak habis dah. Ah, duduk sesah, 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 sesah. Tapi kena habis. Pada waktu ni duduk ke. Masa tak sedap duduk. Eh, masa nak kecing tak ada. Buat duduk, duduk, duduk. Allahu Akbar. Semua Allah. Allahu Akbar. Semua tu semayal duduk ke? Haa, tu. Tu Imi kata, Allah sedap lah. Demo, duduk belakang makmum. Berasa tak sedap, duduk. Aku ni ketar, lutut-lutut dah nak habis. 20 dah kan. Ha, duduk lah tu Imi pun. Tidak, duduk, duduk, duduk. Tak apa. Tahun ni kita semayal duduk habis. Ha, tu. Kita berakat, dia kata, tahun ni kita semayal lah duduk. Karena aku tak harap. Aku bertua dah. Ha, aku nak hal duduk. Mung buat mung ikut mung lah. Ha, duduk lah, aku duduk lah. Okay, lalu kau ni macam, eh, tak terawih. Wih, aku nak. Habis tak ada nampak sore habuk ni. Kau tak terawih. Ha, kena lah duduk lah kau. Ha, tidak. Soh semayal terawih lah duduk. Walau kita gagah sekalipun. Ha, dengar malak. Teroyoh dia. Walau gagah sekalipun. Soh semayah terawih belah duduk. Bukan nanti tak rak dok. Kalau tak rak aulah lagilah duduk. Kalau gagah pun boleh. Soh semayah terawih dalam duduk. Tuk Ime kau, tuk Khotik kau, tuk Bila kau, orang kapung kau, orang botol kau boleh. Tak ada jok wing siapa dia. Supa belakang. Apa pelik ke apa? Tok Imi dia mula-mula. Ihdinas siratal mustaqim. Terpaksa seru duduk. Ghairil maghdub. Gini suara bunyi rendah dia macam. Tok Imi duduk. Tok Imi duduk dah. Oh, tengok Tok Imi tak ada dah. Orang belakang tengok. Ah, tak ada Tok Imi ke mana. Bunyi ghairil maghdub. Suara tu bunyi ke mana. Ya duduk Tok Imi duduk. Yang dia kata ke dia lah yang dia gege. Ha, hani nak oyak kata soh, 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 soh. Ha, tu. Ha, tu ibadat dulu. Tak ada payah tu, he. Allah, mudah sekali kat tu, he. Nak dia kata rajin, yo. Deh. Ha, tu lah. Lebih kurang malam ni dengan berasa setakat ni lah. Ha, pesan ni lebih kurang nak menyambut Ramadan. Kita penuhlah dengan ibadat di bulan Ramadan. Ha, kena oyak panjang, oyak tu. Pandai dah. Ha, tu panggil kelebihan Ramadan. Dah, Ramadan ni kena isi dengan amalan-amalan tak ada dah. Buat jual tu jangan doa. Hamba tengok orang jual ni nak tahu. Orang bengorik baru katuk payung klik. Tidak, orang jual. Orang jual ni nak eh. Pukul 11 tu buka dah. Orang kata tosok jual lah pukul 11 mak cik. Jual lah pukul 2. Oh, saya ingat. Pukul 11 baru buka dah kedai dia. Duk klik kedai yang sore baru. Pukul 11. Dia kata tak leh aku jual aku pukul 11. Tak laku buat apa ni. Beli akak dia masuklah kita. Beli akak dia masuklah hutan. Duk jual ke fuat tak masuk lah. Tidak. Nak duit lajak cari duit. Bulan puasa cuai ukat. Hangen. Cari duit nak jatuh. Nak lapar ke duit lajak. Ada sengah kau kedai-kedai tu kena. Bulan puasa, kedai besar-besar. Kata boleh dapat. Koci menang, nampak ibu koci dia besar putih. Tapi lihat belakang buka pintu.
Tengok lapar ke duit. Lapar neraka tu. Tu orang lapar ke neraka. Cari duit juga. Buat masak juga. Ha, duk jual ke fuak tak bosoh. Duk kosi ke fuak tak bosoh. Masuk neraka sekali. Lima kira juga. Sambil kita boleh bosoh, fuak duk jual. Pukul 4 beraduh. Pukul 2. Pukul 2, pukul 1.30 lepas pada zuhur. Ha, jual lah. Pukul 4 beraduh. 4.30 beraduh dah. Kerana kita nak siap dia, nak buka puasa, nak maya terawih pula. Ni dok rebel, ni baru kelik. Tak cari gapo boleh puasa lagu tu. Orang baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bini kata, weh muda, weh mulut, weh mulut, weh mulut. Makan, makan. Tu laki pun makan fuak, fuak tu gaduh, akik kabak, tak lah kereta. Haa tu kakak, kak, bo payung. Haa katuk payung, tak lah kereta. Makan weh mulut, boleh-boleh. Start kereta gerung, baru kelik. Pas nak terawih, biar mana? Nak terawih pergi mana, cuba tengok bulan Ramadan. Hani orang cari duit, no, ya, tak leh dunia itu lalu. Susahlah lagi ke datang. Haa, baru kelik. Pas kelik, tarak-tarak, tanam kecek pukul sebelah yang jual dah. Pukul sebelah yang jual dah. Kelik masuk, ambil semayang, semayang ngorek, ya. Semayang ngorek. Tengok rupah ping. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tengok ping. Laki bini, cuk jual tu. Ledah bila tu? Pukul 3 hari. Bawa pukul 3, ledah lah. Memang, memang, eh, 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 eh. Bang, bang, maya so, maya so, maya so. Maya semaya, semaya so. Ha, pas pergi dapat jual ni, royak ke sain dia. Allah, amboh, eh, pukul 3, kan nak malam, pukul 3, nak malam. Pukul 3, ledah, pukul 3, ledah, pukul 3, ledah. Allah, ha, dia royak dapat jual. Kata dia sain dia, Allah, dia mau rajin lah, dia jual lagi. Allah, ha, semaya, pukul 3, bang, dah. Tu ke? Dia mau semayang boleh apa dekat? Ha? Pukul 3 tu. Dah, aku bangku kunyuk. Kamak bangun semayang, eh, tak kunyuk. Nak buat solat lada, dengan gula. Nak jual pagi esok, tengok. Pukul 3 bang, kamak kia mulai, dah. Tu nak tu. Siapa tengok tu, hijau. Bangun pukul 3 tu, kau kain, kau kain, kau kain, kau kain, maya esok tu, kau kain. Wah, sudah dah. Siapa makan sahur? Sudah makan sahur tu, kau, pagi tu, kau kain, kau kain, kau kain. Nak pergi jual, kau kain. Pukul 11, pergi jual dah. Lagu tu lah, tiap-tiap hari bulan Ramadan. Mana kita nak terawih? Mana kita nak terawih? Hari ni kita kena ubah dah. Sikap umat kita di hari ni, nak ayat tu. Kata ubah lagi macam mana kita nak mati, nak ayat tu. Nak mati lagu ni. Hari ni amat royak dah, keadaan kita hari ni ni. Ada ada setiap hari setiap tahun lagu ni Ramadan. Ha, orang bang ngorik bau katuk payung nak kelik. Orang nak gi dah maya terawih. Dia tidur mulut tengangu dah putih. Ha, hari nak ayat tu. Tahun ni kita berharap kata kita ubahlah sikap kehidupan kita. Kalau kita nak mati ajar kita, ajar kita. Kita duk bimbang kita. Sabik tu nak sedekah jariah wi banyak. Kalau kita nak mati, mati duk dapat kita. Tahu dah ajar kita ni supaya kita tahu dah. Ajar kita ni supaya dengan orang tahir tahu. Orang tahir tahu, tahir bapak tumih. Hak bapak tumih kot, hak bapak tumih, hak 8 kilo, 5 kilo, sekor tu. Muak, muak, muak jalur lak, 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 lak. Kita tahir tahu, anak keli. Sakuk tahap belakang tu, geru, 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 geru. Geru, 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 geru. Bapak tumih mari semua. Kop! Perak pagi dah. Ajar kita perima kia juga. Hari ni seolah-olah ajar kita duduk lelek-lelek. Lelek-lelek. Nogi dah. Nogi dah. Duduk lelek-lelek-lelek. Lelek. Nanti malikil maut mari dah. Bawa malikil maut mari. Pak tem. Berat. Setok dia berat. Berat dah dah. Supo tu dah ajar kita dah hari ni. Kerana rumah puluh laka dah. Rumah kat sini dah. Haa. Noyak tu. Ajar kita. Geno apa kata gitu? Kerana malikil maut mari tengok kita, mari ke rumah kita 70 kali sehari semalam. 70 kali sehari semalam Nabi doa yang hadis. Ni pun yang mari tengok dah kita di sini ni. Masa 24 je ya, tapi yang mari 70 kali. Cuba bagi tengok, gihan tengok. Gihan tengok, 24 je gihan bagi dengan 70 kali. Berapa minit sekali dia mari rumah kita? Hatu nak ayat malikil maut mari tengok kita. Mari tengok ambo, tengok tu email, tengok tu kotik, tu bilah, tengok fok kita semua ni. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Malam-malam, mari tengok kerok, kita duduk kerok-kerok dah. Ya gigi. Ya mari tengok pula, ha, dia tidur lagi, gigi. Kira 70 kali sehari semalam. Hari kita sampai ajar, dia beradu gain. Dia beradu gain dalam rumah kita. Maka kita ketika tu kena caping lah.
Kena jadi gendo-gendo. Su tak ada arah, matilah tidur. Bini kata gerak-gerak kerah dah, tak tahu juga. Tak tahu juga. Hatu nak ajak hok hok hok. Apa ni hok serendah-rendah. Tidak keteng kita rebahlah jamai. Anak kata derah mek, derah mek, derah mek, cerbah, cerbah, cerbah mek. Mek derah mek, 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 mek. Derah dah cerbah, cerbah, cerbah ni. Bini pun margai. Pondo untuk laki tak batas siap dah. Tak. Tuk laki pun riba kepala. Wemu, wemu, hei, hei, hei. Mucak, mucak. La ilaha illallah. Hei, mucak, mucak. La ilaha illallah. Mucak, mucak. La ilaha illallah. Kita berdua. Nagi dah, nagi dah, nagi dah. Tu nak balik ilmu orang lagi nak ya. Hani nak ya. Kena jadilah, kena-kena. Tuhan buat uya dicapai, nak uya orang kecek belakang mati kita sebab apa tu ya. Sebab tu kena jaga, kena jaga. 70 kali Malikil Maut mai rumah kita. Ha, itulah lebih kurang malam ni insya-Allah taala. Nah, ha itulah hamba boleh royak sepatah dua sebagai mengingati. Hamba pun serupa demo juga. Hamba serupa demo juga royak tu. Ha, itulah lebih kurang dah. Maka sebelum akhir ni hamba terima kasihlah kepada Tok Imi kita, Tok Khatib, Tok Bila dan kanak-kanak makan semua dan juga Tok Nebel kita dan Oboto kita dan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat sidang pendengar dan sidang penutup sekalian yang berada di hadapan kita di rumah Allah Subhanahu taala ni di kampung aku di malam ini alhamdulillah itulah lebih kurang kalau ada kasar sikit sebanyak singgung dengan siapa dia amo minta maaf banyak-banyak amo tak ada niat nak sini siapa tu nak yak gapo dak semata amo nak we faham buat kita kerana kita nak masuk syurga belaka kena faham kalau amo royak sini kena ingat molek lipat boleh kacak baju wak amal belakalah. Lebih-lebih lagi kalau besar kali ingat jariah sana. Kalau nak masuk syurga lah. Kalau nak masuk syurga hatu tak ada muka lain dah. Lepas tu buat amal hari ni buat tak ada apa dah. Tapi hatu pun buat. Ada 1,000 buat, ada 1,000 buat, ada 500 buat, ada 800 buat. Nak ayat tu buat lah, jangan beradu, jangan beradu. Siapa siapa habis ayat kita. InsyaAllah kita mati esok, dia akan cari kita dalam kubur esok. Dia akan heret kita, dia akan bimbing kita. Dia akan tutung kita, dia akan pimpin kita bila kita meniti di siratul mustaqim lagi ke datang. Kita akan siapa di pintu syurga Allah Ta'ala. Di situlah tempat yang kita nak pergi semua. Cita-cita semua tiap-tiap orang malam tina jatuh supaya. Nak pergi ke syurga Allah Ta'ala berlaku. Tak ada sore habuk. Wala mukhi jaga tu mukhi jaga ni mukhi jaga karatkan aku khi jaga sakapung yo ni khi jaga kelah yo ni khi jaga wakbung semua tu nak pergi syurga Allah Taala tak ada engkau beramuk mu bini soh yo tu bini dua yo tu anak pak yo ni anak tiga dia tu tak ada boleh anak semua nak pergi syurga belaka tak ada pergi ke mana dak sebab tu jangan lupa sedekah jariah we hidup dalam hidup kita nak ya tu ning bekalan yang kita nak makan di akhirat esok inilah puyuk nasi kita inilah sayur dan juga ikan kita lauk kita dan ulai dan budu kita semua kalau tak ada ning mumalah kita duduk di akhirat esok kalau kita banyak kita kenyilah tak bosan sikit habuk tak ada kena tupai orang dak ha itulah pesan ni terakhir kepada puak kita semua insyaallah taala maka amo sudahlah di akhir ni. Amo sudahlah dengan lafaz yang mulia wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.